Ya, untuk visa LS5370 ini selain perbaikan kampas rem, hari ini juga perbaikan ini ya, coolernya ya. Ya, coolernya diperbaiki karena ada yang bocor kata Pak John ya. Ini dilepas. Ini kan panasnya naik-naik. Hmm. Katanya kalau panasnya naik, inilah kotor dia. Oh. Ini pengaruh ke temperatur juga berarti ya? Ada. Kirain ini isinya anu bukan apa? Air. Iya, itu air atau pendingin, tapi angin ya. Angin yang dari turbo itu. Dari turbo, dari saringan hawa masuk ke sini. Makanya itu kalau turbo misalnya pecah dia oli keluar masuk ke sini dia semua. Oh gitu. Semua itu. Itu yang ke hawa semua. Ini kan hawanya itu. Satu dari turbo, satu dari saringan hawa. Dari saringan ya. Pengaruhnya kemarin apa? Karena bocornya? Kayaknya udah lama nggak dibersihkan. Oh, jadi tenaganya juga berkurang nih? Panasnya naik. Panas, oh temperatur naik. Itu cepat dia naik. Nah, cuman kita tengok kalau cepat dia turun berarti bukan radiator. Kalau radiator lama dia kan. Berarti ada kendala. Makanya ini harus rutin sebenarnya ini. Ini kan ini udah ditambal nih ya? Bekas bocor dia. Oke gitu. Satu besar jarum pun dia bocor. Ini kebas. Untuk kipasnya yang jadi satu dengan radiator berarti ya. Oh. Walaupun dia satu sebesar jarum pun dia ini bocor. Bocor. Tenaganya nggak ada. Nggak ada ya. Jadi ini harus benar-benar ya, rapat ya, nggak ada saya bocor. Oke. Ya ini tahun 2019 iya. Minggu ke 31 itu pak. Iya. 16. Sana nggak ada ya? Pastilah. Oh. Simoban pasti ada. Pasti ada nih untuk ininya. Ini pun ada. Jadi kelihatan untuk tahunnya. Nah, coba balik, coba balik. Karena minimal harus teknik. Ya. Ini minggu ke 11 berarti. 11 dia. 2019. Sebelah aja yang ada tahunnya itu. Nah, ini untuk kondisi bannya bis LS270 yang belakang ya. Kondisinya harus ganti ini. Jadi di kebetulan ada yang nawaran ban ya, ban kondisi masih bagus tapi harus dicek untuk tahun pembuatannya kata Pak John ya. Oh ini jadi untuk coolernya tadi ya, ini pipa dari itu dari apa turbonya di sana disalurkan ke cooler baru masuk lagi ke mesinnya. Lepas. Belum kelihatan. Saktar yang ngajarin bahasa Jawa siapa ini? Agak lama bang. Yakin bisa bahasa Jawa? Masa terus tripnya trip Jawa nggak kuat bahasa Jawa pak? Oh gitu, jadi harus pintar bahasa Jawa nih Saktar ya. Bojone wis galak. Oh bojone wis galak. Oh iya rencana kan calon istrinya kan orang Jawa ya? Turunan. Oh turunan. Katanya nih kalau Jogja itu orang Gunung Kidul cantik-cantik loh Saktar loh. Cantik-cantik dan menggoda dan. Nah adik-adik. Gitu benar. Gunung Kidul kan? Nih coolernya dipasang nih.
Ya ini rencana saya mau ngantar Pak John ya untuk ngecek ban, yang rencana ada ban yang masih bagus untuk mengganti ban yang sudah halus itu ya, sama Pak Iwan nanti kalau bannya cocok sekalian langsung dibawa. Itu mobil gerbang ini. Ini? Ah iya kan, kanan. Ini? Ah ayo itu. Kok tertutup Pak? Oh bisa dibuka. Ya. Coba dibalik, Pak. Kalau oh, bagus masih. Ini bangunan ini. Iya. Kayak di sini ya, kayak ben 90 ya. Ini kan kecil dia masih warna kelihatan. Peleknya. Ini enggak ada tahunnya. Harusnya ada. Ini kecil. Eh? Sayang masih banyak. Oh, masuk. Masuk lah. Sebentar Pak Iwan, Pak Iwan. Tapi aku enggak meriksa itu tadi, cuman kan saya pamit dulu dari pool. Nanti rencana habis maghrib jalan-jalan lagi ya. Nah, setelah tadi dapat ban, ini saya tinggal dulu mau jemput keluarga. Oke, video saya akhiri dulu. Jika ada salah mohon dimaafkan. Ya ini saya rencana kembali ke ini apa Jogjabay nyebut keluarga, tadi ada acara di sana. Memang saya sengaja saya tinggal di pool dulu.